yang saya boleh katakan adalah kita telah pun ambil tindakan yang serius, tindakan polis, dan masih dalam siasatan. Dan memang saya akan mengenakan tindakan undang-undang terhadap individu yang telah memulakan provokasi dan memulakan fitnah terhadap saya. Selebihnya, saya tidak akan komen dan ulas tentang isu video tersebut. Isu Lisa Blackpink juga, saya mengambil, saya sebagai pengarah dan juga producer untuk telefilm Dallin mengambil tanggungjawab untuk memohon maaf kepada semua yang terasa hati, terguris hati akan caption tersebut. Jadi itu je daripada saya. Berkenaan isu Lisa Blackpink, sebagaimana dikatakan, Janani turut menerima kecaman pengguna media sosial apabila akaun Instagram syarikat produksi milik beliau iaitu Janani Studios telah memuat naik sekeping gambar pelakon Annie Mosha yang melakukan watak Lisa dalam telefilm arahan Janani bertajuk Dallin dengan caption Lisa Blackpink. Caption tersebut adalah merujuk kepada watak Lisa, iaitu satu watak antagonis yang merasakan Janani yang memegang watak Emily sebagai seorang pesaing. Dalam filem Dallin, Lisa adalah watak seorang remaja perempuan yang menjengkelkan tetapi merasakan dirinya menjadi pujaan ramai. Oleh itu, caption gelaran Lisa Blackpink diberikan bagi membezakan tahap pencapaian dan penerimaan yang tidak layak untuk disamakan dengan Lisa Blackpink yang jauh lebih tinggi. Ianya sama sekali tidak memburukkan nama Blackpink, tetapi adalah satu penghargaan kerana watak Lisa yang sedemikian dilihat hanya seorang yang dilihat sebagai seorang yang tidak layak untuk disamatarafkan dengan Lisa Blackpink. Malahan dalam filem tersebut juga, ianya menghargai kumpulan Blackpink dan K-pop culture dengan adanya watak Kak Jennie yang dilakonkan oleh Sherry Al-Haddad sebagai seorang peminat tegar kumpulan Blackpink.